di dalam menerima laporan terkait dengan korban dugaan pelecehan seksual sebanyak 5 orang, dan kami telah melakukan koordinasi terkait dengan proses penyidikan yang telah dilakukan. Kemudian pada bulan Januari 2022 berkas telah dinyatakan lengkap oleh jajaran Kejati, dan untuk itu kami punya kewajiban menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada kejaksaan. Medcom.id, a part of Media Group Network.